What's up guys, selamat datang di channel alufimoto.com. Dan kali ini gue bakal nge-review Amazfit Bip. Ini adalah smartwatch dengan baterai yang diklaim sampai 45 hari. Gila gak tuh? Oke, langsung aja kita buka untuk dari kotakannya ini. Jadi di dalam paket penjualannya tentu ada smartwatchnya seperti ini. Kemudian di dalam box ada box lagi, dan itu ternyata isinya adalah docking charger. Tampilannya kayak gini, dia itu plastiknya tuh enak banget buat dipegang ya, kayak ada karet-karetnya gitu deh. Kemudian ada manualnya juga, tapi ini bahasanya bahasa Inggris campur Cina. Sebenarnya nggak perlu pakai manual sih, udah bisa sih diterawang-terawang. Intinya sih nanti tinggal di pairing dulu, download aplikasi Mi Fit, kemudian nanti tinggal di pairingkan dulu. Oke, langsung aja kita bahas dari sisi desainnya ya. Jadi si Amazfit Bip ini dia ngambil desain dari itu Apple Watch ya. Kalau dari jauh sih, apalagi kalau pas mati, untungnya untuk layarnya ini nggak bisa mati ya. Cuma kalau untuk Apple Watch kan crownnya itu agak di atas gitu ya, dan ini dia benar-benar di tengah. Nah, yang bikin ajaib dari baterainya yang klaimnya sampai 45 hari itu karena displaynya sendiri. Displaynya itu dia pakai TFT, jadi dia itu sifatnya itu kayak reflektif, jadi memantulkan cahaya. Ini untuk brightnessnya, gue sengaja pakai yang paling dasar atau paling rendah. Nah, bisa lihat di sini ya. Di sini untuk adjust brightnessnya, nah ini 0, bener-bener 0. Kalau misalnya ditingkatin, sebenarnya ini jadi kelihatan apa ya? Kelihatan norak sih kalau menurut gua. Makanya ini gua nolin dulu. Jadi masih kelihatan meskipun di siang hari yang terik maupun di malam-malam. Cuma kalau malam ya harus ditutupin gini. Oke, kita back dulu. Nah, bisa lo lihat di sini, crownnya memang di tengah ya. Dan ini bahannya itu polikarbonat. Bisa dibilang plastik gitu deh, tapi nggak kelihatan murahan bro. Dan di luar sana ini ada semacam casingnya untuk bingkainya, dan itu bisa di lo ganti-ganti warnanya, baik itu merah, kuning, hijau, biru, ungu. Dan itu bikin apa ya, custom banget. Enaknya lagi untuk strapnya sendiri, dia itu bahannya dari silikon ya, tapi silikonnya tuh enak banget buat dipegang dan nggak gerah selama gua pakai ini. Kemudian di belakang kita bakal nemuin ini ada dua pin ya. Ini pin buat charging, kemudian di sini ada optical sensor buat ngukur detak jantung kita. Oh iya, kalau boleh gua flashback. Jadi alasan gua beli dari Amazfit Bip ini karena dua kali gua beli Mi Band. Yang pertama bukan Mi Band 2 ya. Itu kapsulnya hilang, bro. Jadi selama gua perjalanan ya gitu, gue cuma pakai untuk gelangnya aja, sedangkan untuk kapsulnya entah di mana, yang satu jatuhnya di Malaysia, yang satunya jatuhnya di Surabaya. Nyesel deh, itu kan harganya kalau nggak salah dulu 300.000 deh sebelum Mi Band 2 nongol. Jadi 300.000 kali 2 ya 600.000-an hilang gitu aja. Jadi gue punya dua charger dan dua bandnya doang tanpa kapsulnya. Kenapa gue demen banget dengan smart band atau smartwatch? Karena ini kebutuhan bro, bukan karena gaya ya. Tapi gaya juga iya sih. Ini alasannya, gue setiap minggu itu pulang ke Jogja dari Surabaya, dan itu wajib banget pakai smart band. Soalnya kenapa? Kalau nggak ada smart band yang nggak ada alarmnya, itu bakal bablas gue sampai Bandung atau sampai Purwokerto. Oke, untuk harganya sendiri dia dijual, harganya gue dapet di 850.000. Lu bisa cek sendiri di Tokopedia atau di Bukalapak. Sebelum smartband, gue juga sempat punya untuk smartwatch sebelumnya, itu pakai Moto 360 ya. Itu boros banget, jadi dalam satu hari itu gue harus ngecas dua kali. Sedangkan namanya jam itu kan harusnya dipakai bertahun-tahun ya. Dan untungnya ada si Amazfit Bip ini, dia tahan sampai, klaimnya sih sampai 45 hari. Tapi kayaknya gue butuh cuma sebulan sekali aja nggak masalah. Yang penting sama dengan Mi Band gue.
Nah, untuk strapnya sendiri, ini dia ukurannya kalau nggak salah 42 mili. Jadi ini bisa diganti baik itu strap stainless maupun strap yang dijual di pasaran yang buat jam-jam gitu deh. Jadi ini customizable banget. Tadi gue udah bilang ya, untuk di sini ada casingnya juga di luarnya, kemudian strapnya bisa diganti, dan ini kacanya sendiri dia melengkung, Bu. Dan dia itu sudah support dari Gorilla Glass 3 kalau nggak salah. Nah, kita langsung masuk aja di menunya. Menunya itu simple sekali. Wait, kok backgroundnya mati? Oke, sorry. Nah, kita masuk di menunya sendiri ya. Jadi, lo bisa lihat ini cahayanya benar-benar reflektif banget. Oke, kita langsung ngebedah dari Amazfit Bip ini. Untuk menunya sebenarnya simple, soalnya dia bukan Android Wear ya. Jadi sistem operasinya gue kurang tahu ini apa, tapi ini enak banget. Jadi simple, tinggal di tap untuk crownnya di tengah, dan itu ngebuka layarnya, semacam screen lock yang gitu deh. Terus tinggal di swipe untuk menunya. Di sini ada status, bukan status palsu, kemudian activity, weather, alarm, timer, dan juga kompas. Wih, ada kompas men. Kalau ada barometernya keren nih kayaknya. Kemudian ada settingsnya. Nah, kita back aja. Di status kita bisa ngelihat untuk langkah yang gua tempuh dalam satu hari. Kemudian ada heart rate-nya juga. Dan ini juga sudah built-in GPS, jadi dia langsung ngerekam untuk data kita gerak. Dan gua baru jalan sekitar 700 meter dalam satu hari. Ini kayaknya cocok banget nih buat yang runner-runner gitu deh. Oke, di sini ada status, activity. Nah, di activity-nya ini selain buat running, ini ada outdoor running, bisa juga buat treadmill, cycling, walking, dan di sini bisa dilihat untuk activity settingnya. Dan swipe-nya itu dia agresif. Apa namanya? Enak banget buat di swipe. Jadi tinggal di back aja dipakai crown-nya, untuk pilih tinggal di tap aja. Oke, di selain di activity, di sini ada weather-nya. Untuk Surabaya hari ini diperkirakan akan hujan. Oke. Kemudian ada alarm, ada timer, ada stopwatch atau countdown. Ini bisa diukur untuk menitnya berapa, detiknya berapa. Standar sih, kompas. Nah, ini yang gue suka. Jadi ada kompasnya juga. Nanti kalau misalnya gue kemana-mana dan bingung arah, tinggal lihat jam aja. Wih, soalnya dia udah built-in GPS, jadinya harusnya sih lebih akurat untuk arahnya. Kemudian untuk settingnya, di sini ada watch face. Watch face yang ada di sini, dia hanya terbatas ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ada 11 custom watch face yang lo bisa pilih. Dan kebetulan gue pakai ini gampang banget, tinggal download di aplikasinya di Play Store. Itu ada cara-caranya kok, nanti gue bahas deh. Oke, mungkin itu aja untuk review singkat dari Amazfit Bip ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share di alufimoto.com. Kalau suka dengan video ini, dukung saya agar lebih baik dengan tekan tombol like di bawah. Dan kalau tidak suka, ya tinggal dislike aja. Oke, I'm out and see you, bye-bye.